Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم innaka hamidum majid. Terakhir, Bapak-bapak Mas, masih ingat belajar yang paling akhir? Lupa semua? Hah? Hah? Taklid sudah dibahas, sudah selesai. Ngingetin judul doa aja susah, mas. Gimana ngingetin materinya? Tayib. Kita telah membahas secara baik bahaya taklid dan sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap taklid. Saya ingin simpulkan sebelum pindah kepada tema baru, bahwa sikap Imam Asy-Syafi'i terhadap taklid, man qallada muayyanan, siapa yang taklid kepada seseorang, fi tahrimi syai'in au tahlilihi, di dalam menghalalkan dan mengharamkan, atau mengharamkan dan menghalalkan, alias halal mengikuti apa yang dihalalkan oleh manusia, haram mengikuti apa yang diharamkan oleh manusia. Waqad thabata al-hadisu ala khilafihi, padahal hadis telah nyata-nyata menyelisihinya. Artinya, dalil telah nyata-nyata menyelisihi dia, menyelisihi pendapat tersebut, tapi tetap aja diikuti. Wa mana'ahu taqlidu 'anil 'amal bisunnah, dan sikap taklid mereka menghalangi dia untuk beramal, mengamalkan sunnah. Faqadidda khadaman qalladahu rabban, maka telah menjadikan orang yang ditaklidi tersebut sebagai Tuhan, min dunillahi ta'ala, selain Allah. Yuhillu lahu ma harramallah, menghalalkan apa yang diharamkan Allah. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا أَحَلَّ اللَّهِ, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu sudah menjadikan Tuhan. Oke. Sekarang kita akan berpindah membahas masalah الْأَصْلُ الثَّالِثِ, landasan yang ketiga, ta'dimuhu
li fahmis sahabah. Landasan beragama Imam Syafi'i yang ketiga, ta'dhimuhu li fahmi sahabah, wattiba'uhu lahum. Mengagungkan pemahaman sahabat, wattiba'uhu lahum, ittiba'nya Imam Asy-Syafi'i terhadap mereka. Ikhwan, perlu saya tegaskan di sini, pemahaman merupakan satu perkara yang sangat penting. Pemahaman merupakan suatu yang penting. Al-faham, pemahaman terhadap Al-Kitab wa Sunnah, yang benar akan membuahkan sikap beragama yang benar juga. Jadi, pemahaman terhadap Al-Kitab wa Sunnah yang benar akan menghasilkan beragama yang benar. Dan sebaliknya, pemahaman terhadap Al-Kitab wa Sunnah salah akan mengakibatkan kesalahan di dalam beragama. Ikhwah sekalian, mungkin ada pertanyaan di benak antum. Kenapa terjadi perpecahan di kalangan umat Islam? Kenapa umat Islam ini terkotak-kotak? Dan kenapa umat Islam ini sulit untuk bersatu? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensinyalir, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umat Islam pecah menjadi 73 golongan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka pecah? Permasalahannya, akar utamanya adalah satu, yaitu pemahaman. Al-Quran tidak pernah bisa salah. Sunnah pun kalau memang sudah sahih, tidak mungkin salah. Yang sangat berpeluang untuk bisa salah adalah pemahaman. Oleh karena itu, manhaj ahli sunnah wal jamaah, termasuk juga manhajnya Imam Asy-Syafi'i, menjadikan pemahaman sahabat sebagai standar. Alasannya, seperti yang disampaikan oleh Imam Muhammad ibnu Abdul Wahab Al-Aqil, pengarang kitab ini, menukil dari Abdullah ibnu Mas'ud
kenapa alasan utama menjadikan pemahaman sahabat Rasulullah sebagai standar, sebagai rujukan. Qala Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, ya ayuhan nas, wahai manusia, man kana minkum mustannan, barang siapa di antara kalian ingin menjadikan seorang sebagai suri tauladan, mengambil sunnah, fal yastanna biman qad mata, hendaknya menjadikan orang yang telah wafat mati sebagai tempat rujukan di dalam mengambil kebenaran, pemahaman dan juga agama. Yang dimaksud di sini adalah sahabat Qutman, karena ketika itu Abdullah ibnu Mas'ud ingin mengatakan teman-teman di kalangan sahabat yang telah meninggal dunia yang memiliki pemahaman yang sahih. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Artinya mungkin dia sekarang lurus, mungkin dia sekarang baik, tapi di akhir hayatnya terpengaruh oleh fitnah, terhempas oleh satu syubhat sehingga berubah pemahamannya, berubah agamanya, sehingga rusak su'ul khatimah. Maka Sa'id ibn Jubair mengatakan, man ma la ya'rifuhu al-badriyuna laysa minad din. Apa-apa yang tidak dikenal oleh sahabat yang ikut perang Badar bukan agama. Tayyib. Ulaika ashabu Muhammadin, mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Abdullah ibnu Mas'ud berhenti mengajak kita untuk mengikuti, menjadikan sahabat Rasulullah sebagai rujukan pemahaman suri tauladan begitu saja? Tidak. Bahkan beliau menyebutkan sebabnya, alasannya. Kanu afdalu hadhil ummati quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya di antara umat ini. Artinya keimanan, ketakwaan mereka. Yang dimaksud hadirin sekalian, kalau seandainya kita kumpulkan iman-iman orang-orang mutaakhirin, terutama zaman sekarang ini, dengan imannya Abu Bakar tidak akan bisa menyamainya, dengan imannya Umar tidak akan bisa menyamainya, dengan imannya Utsman, Ali tidak akan bisa menyamainya. Wa amakuha ilman, orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa? Karena mereka langsung belajar dibimbing oleh Rasulullah SAW. Mereka faham dan tahu bagaimana Rasulullah menafsiri ayat, bagaimana Rasulullah menjabarkan sunnah, dan bagaimana Rasulullah mengamalkan hukum. Enggak mungkin di antara mereka berselisih pemahaman yang mengakibatkan perselisihan itu membuahkan firqah. Karena kalau seandainya mereka berselisih, diadili, diluruskan langsung oleh Rasulullah. Satu contoh,
ketika Rasulullah mengatakan la yusalliyanna la yusalli ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah. Janganlah di antara kalian salat asar kecuali di bani Quraidah. Dua kelompok sahabat berselisih. Ada yang memahami pemahaman fikih, pokoknya kita tidak boleh asar kecuali setelah sampai di bani Quraidah. Akhirnya sampai pada waktu setelah maghrib, solat setelah maghrib. Yang satunya memahami sebagai pemahaman bentuk perang supaya cepat-cepat ke bani Quraidah. Akhirnya mereka solat di tengah jalan tepat pada waktunya, yaitu solat asar. Akhirnya keduanya datang kepada Rasulullah. Dikatakan orang yang solat asar pada waktunya asabtas sunnah, kalian telah sesuai dengan sunnah. Adapun yang solat di bani Quraidah, dikatakan cukup solatmu, jangan kau ulangi. Berarti di sini pemahaman orang yang solat asar pada waktunya tepat sesuai dengan pemahaman Rasulullah, yang lainnya salah, namun karena kesalahan tersebut tidak sengaja, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak perlu kamu ulangi. Pemahaman. Wa amakuha ilman. Orang yang paling dalam ilmunya. Hadirin sekalian, saya ingin contohkan lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman yang sahih terhadap Ammar bin Yasir ketika tayamum, karena dia tidak tahu tata cara tayamum untuk junub. Kalau untuk wudu mah muka telapak tangan, dia menganggap junub lain, enggak ada rincian dari Rasulullah. Akhirnya dia gulung-gulung seperti hewan, gulung-gulung di atas pasir. Sementara Umar radhiyallahu an lebih memilih tidak melakukan tayamum dan tidak sholat sampai mendapatkan keterangan dari Rasulullah. Akhirnya dua-dua menghadap kepada Rasulullah. Rasul mengatakan innama yakfika hakada, sesungguhnya wahai Ammar, cukup bagimu menempuk dua kali, sekali untuk wajah, sekali untuk telapak tangan. Ini menunjukkan dalamnya ilmu sahabat Rasulullah, karena di dalam memahami, mengamalkan, menjabarkan, langsung mendapatkan bimbingan dari Rasulullah. Jadi peluang untuk meleset, peluang untuk salah sangat sedikit. Oleh karena itu dilanjutkan wa qalluha takallufan, paling sedikit kesalahan penyimpangannya. Kenapa mas? Karena kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, langsung ditegur, diluruskan oleh Allah atau lewat lisan Rasulnya. Satu contoh, pernah ada tiga sahabat yang ingin mengecek ibadahnya Rasulullah. Ngecek ibadahnya Rasulullah. Kemudian setelah tanya kepada salah seorang istrinya tentang ibadah Rasulullah, dia jelaskan. Maka sikap mereka ka'annahum taqallu, seakan-akan mereka meremehkan untuk dirinya. Maksudnya,
Rasul beribadah seperti itu kan lumrah, masuk akal, karena dia sudah dijamin masuk surga. Adapun kita belum jelas surganya. Kalau begitu, satu mengatakan, inni aqumul laila wala anam, saya akan terus bangun malam tak pernah tidur. Yang satunya, wa inni asumu wala uftir, saya akan terus puasa dan tidak pernah buka. Wa inni la atazawwajun nisa, yang satunya lagi mengatakan, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Wala akulu lahman, dan juga kami tidak akan makan daging. Setelah itu Rasulullah keluar. Wallahi inni la akhsyakum billah wa atqakum, demi Allah aku orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya bangun malam juga tidur, saya puasa juga buka, saya menikahi perempuan dan saya makan daging. Man ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Diluruskan langsung. Oleh karena itu hadirin sekalian, hampir nyaris ketika Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum, bukan hanya sekedar bentuk retorika tapi nyata, dan sabda itu dari realita yang ada. Enggak ada penyimpangan kesesatan sedikit pun yang muncul, yang nongol, kecuali telah diluruskan oleh Allah dan diluruskan oleh Rasulullah. Adapun sekarang kesesatan, apalagi zaman-zaman fasad, zaman yang rusak seperti ini hadirin sekalian, maka kita tidak boleh berdalil apa yang didiamkan pasti benar. Kalau zaman Rasul, yang didiamkan Rasulullah pasti benar, yang didiamkan sahabat radhiyallahu an pasti benar. Sekarang belum tentu apa yang didiamkan oleh orang pasti benar. Bahkan banyak kemungkaran yang didiamkan oleh ulama, oleh ustaz, oleh kiai, karena saking kuatnya kemungkaran, lemahnya kebenaran. Contoh aja sekarang ikhwah sekalian, maaf mas, ada konsultasi dari Flores, jadi ada ikhwan kita kadang kasihan jauh-jauh ya. Kita lanjutkan. Wa qalluha takallufan, paling sedikit penyimpangannya. Contoh aja diri sekalian sekarang, berapa banyak kemungkaran yang tidak dikeluarkan fatwanya oleh MUI. Oleh karena itu jangan sampai mengatakan, loh kalau memang dilarang gak boleh, kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa? Belum tentu. Belum tentu. Karena kita tidak hidup di zaman keemasan Islam. Kita tidak hidup di zaman khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Bahkan kita hidup di zaman fasadul ummah, rusaknya umat. Yang dikatakan oleh Rasulullah, sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi la yabqa irkun wala mafsalun illa dakhalahu. Akan keluar dari
kelompok umatku ini sekelompok kaum yang dikuasai oleh hawa nafsu, seperti virus anjing rabies menguasai tubuh manusia. Tidak tersisa satu urat dan persendian pasti telah dimasukinya. Musa. Bahkan seperti yang digambarkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, satu zaman-zaman yang muncul du'atun ala abwabi jahannam, yang juga digambarkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ketika dia numpuk dua batu, kemudian tanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian melihat enggak sinar di antara celah batu tersebut? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, kami tidak melihat kecuali sedikit. Maka beliau mengatakan, akan datang suatu zaman tidaklah tersisa sunnah kecuali sebesar cahaya yang di antara dua batu. Sampai-sampai merajalela bid'ah, sehingga orang mengatakan ketika ditinggalkan bid'ah, qalu, mereka mengatakan turikatis sunnah, sunnah telah ditinggalkan. Itulah ya ikhwan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, yang disampaikan kepada Umar bin Khattab, akan muncul fitnah seperti gelombangnya lautan. Itulah yang dimaksud hadis Rasulullah SAW juga, sa'innaha satakunu fitnatun, akan muncul suatu fitnah, yakunul muttaji'u fiha khairun minal jalis, orang yang tidur-tiduran saja itu masih lebih baik daripada yang duduk, wal jalisu khairun minal qa'im, yang duduk saja lebih baik dari yang berdiri, wal qa'imu khairun minal mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, wal mashi khairun minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha untuk lari kencang. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang punya unta hendaknya menyibukkan dengan untanya, siapa yang punya kambing hendaknya menyibukkan diri dengan kambingnya, siapa yang punya bumi menyibukkan diri dengan buminya, siapa yang tidak punya apa-apa hendaknya mengambil pedang dan pedangnya ditumpulkan dengan batu yang keras, dihilangkan tajamnya, kemudian setelah itu berhenti di rumah. Hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan, tolong kantongnya diedarkan, karena ini tinggal bulan ini dok. Habis ini, habis bulan ini berhenti. Berhenti kantongnya maksudnya. Ngajinya terus, jangan salah paham. Ya. Ini mic-nya naik turun ya mas ya. Dengan demikian ikhwan, menjadikan sahabat Rasulullah sebagai panutan sungguh sangat layak. Dilanjutkan, kenapa kita menjadikan mereka sebagai panutan standar di dalam memahami Alkitab wa Sunnah? Artinya pemahaman sahabat wajib kita ambil, wajib kita gunakan sebagai standar untuk memahami Alkitab wa Sunnah. Karena mereka qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyihi. Mereka adalah sekelompok kaum yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad. Wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Kalau mereka dipilih untuk menjadi sahabat nabinya dan membantu menegakkan syariat, apakah Allah memilih manusia-manusia rusak? Apakah Allah memilih manusia-manusia yang sembarangan menyimpang pemahamannya? Jelas tidak. Pasti
Allah akan memilihkan sekelompok kaum yang lurus perilakunya, lurus manhajnya, lurus akidahnya, dan lurus pemahamannya, dan afdal kondisinya. Wa amah fa'arifu lahum fadlahum, katanya Abdullah ibn Mas'ud. Oleh karena itu, kenalilah keutamaannya. Jangan dihejek, jangan dihina. Apalagi di sana dikatakan dengan ucapan-ucapan yang setengah menghujat, bahkan terang-terangan menghujat, yang dilakukan oleh Rafidah, mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah pengkhianat. Mengatakan sahabat-sahabat Rasulullah setelah meninggal Rasulullah adalah murtad kecuali beberapa orang saja, yaitu Ali, Salman, Miqdad, Ammar, dan beberapa sahabat segelintir kecil. Ini adalah pernyataan yang betul-betul melecehkan, dan otomatis mas melecehkan Islam. Ini adalah trik musuh. Dia ingin menghancurkan Islam, tidak bisa, maka dia hancurkan lewat yang membawa Islam. Kalau yang membawa Islam sudah tidak dipercaya, Abu Bakar tidak dipercaya, Umar tidak dipercaya, Abu Hurairah tidak dipercaya, kenapa kita harus mempercaya berita yang dibawa? Sudah dengan sendirinya jatuh. Minimal orang meragukan kebenaran berita yang dibawa oleh mereka yang sudah divonis murtad dan sesat. Ini trik musuh untuk menghancurkan Islam, menghancurkan yang membawa Islam. Oleh karena itu Rasul menegaskan, la tasubbu ashabi, jangan kau menghujat sahabatku. Tuh, lihat larangan. La tasubbu ashabi, jangan kau menghujat sahabatku. Fa wallahi, demi Allah, law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba, kalau seandainya di antara kalian menginfakkan segede gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim aw nusifahu, tidak akan menyamai satu mudnya sahabat atau bahkan separuhnya. Artinya, kalau seandainya orang-orang yang sekarang suka menghujat sahabat Rasulullah beramal segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai satu mud segini, satu mud. Tidak akan menyamai satu mudnya sahabat, bahkan separuhnya. Kenapa? Karena mereka walaupun beramal satu mud, dibarengi dengan keimanan, ketakwaan, dan ilmu serta pemahaman yang lurus. Sementara kita sekarang amal segede gunung Uhud, orang Syiah walaupun beramal segede gunung Uhud, tapi menghujat, mencaci, mencerca, dan mengingkari usul din, jelas batal dengan sendirinya amalan tersebut. Abdullah ibn Mubarak mengatakan, berapa banyak amalan yang besar jadi kecil, bahkan lenyap karena salah niat. Kalau orang-orang yang menghujat sahabat Rasulullah bukan hanya salah niat, sudah salah manhaj, salah akidah, dan sudah salah di dalam beragama, otomatis mubadir pengamalannya dijadikan oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, mereka kami datangi amalnya, saya jadikan amalan berhamburan, tidak ada manfaatnya. Itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi, ya. Dia mengamalkan satu amalan yang buruk, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, menganggap dia telah berbuat satu kebaikan. Fa'arifu lahum fadlahum,
Adapun ikhwan, kalau disebutkan kekurangan-kekurangan sahabat karena mereka tidak maksum, tapi sikap ahli sunnah wal jamaah lebih baik diam sambil mengatakan Rabbana ufir lana wali ikhwanina alladina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina ghilla lilladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sehingga Rasulullah menegaskan idza dzukira ashabi fa amsiku, kalau dituturkan tentang kejadian fitnah di kalangan sahabat saya, diamlah, tahan, jangan ikut-ikut membicarakan. Kenapa mas? Semuanya sudah berlalu dan mereka sudah ada di surga, apa pentingnya membicarakan mereka? Saya tanya, semua kejadian sudah berlalu, mereka sudah dijamin oleh Allah masuk surga, apa urusan kita setelah itu? Apa manfaatnya membahas tentang kejadian fitnah di kalangan mereka? Sudah berlalu, dia jelas masuk surga. Yang perlu dipermasalahkan ini yang belum jelas surganya itu loh. Kayak siapa? Kayak kita-kita ini. Ya? Apalagi ikhwan membicarakan tentang kejadian fitnah sahabat dengan nada miring, setengah menghujat dan menimbulkan fitnah di tengah umat, jelas tidak ada maslahatnya. Dan inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun di orang-orang yang di dalam hatinya ada fitnah zaygh, penyimpangan, memunculkan itu di dalam rangka menimbulkan fitnah dan mencari takwil-takwil yang sesat dan menyesatkan. Wattabi'uhum fi asarihim, ikutilah asar-asar mereka. Antum ikuti pemahamannya, antum ikuti ijma'nya, antum amalkan peninggalan-peninggal baiknya, antum amalkan, sudah. Dan pada hakikatnya ikhwan, tidak ada seorang sahabat ketika zaman fitnah yang memang sengaja menimbulkan fitnah, apalagi mereka sebagai sumber akar bid'ah. Bahkan ketika perselisihan perang Jamal dan perang Siffin, para sahabat tidak ada yang ikut kecuali sedikit, itu pun karena ijtihad. Siapa yang mengatakan di antara sahabat ada yang sengaja menjadi sumber kebid'ahan, kita tantang, tolong sebutkan nama sahabatnya dan bid'ah apa yang dimunculkan oleh sahabat tersebut. Gak ada. Wa tamassaku bima sata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Oleh karena itu pegang teguhlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin, akhlak dan juga agamanya. Katanya Hasan, cucunya Ali, cucunya Rasulullah SAW, mengatakan fatashabbahu bitara'ikihim wa akhlaqihim, serupailah akhlak dan jalan hidup mereka, karena pasti lurus. Sekarang ikhwan, antum lihat di depan mata kalian semuanya, ketika umat Islam meninggalkan sahabat, pemahaman sahabat, tidak mengikuti akhlak, cara beragama, perjalanan hidup mereka, mereka menemui kesesatan di dalam beragama, terkutak-kutak satu dengan yang lainnya, saling gontok-gontokan, bahkan mereka saling hancur menghancurkan fasilitas. Contoh saja untuk melihat bagaimana orang Lombok menghancurkan fasilitas pondok pesantren Ihya Ussunnah. Bagaimana sekarang ini antum lihat bagaimana kelompok LDII menyerang teman sendiri. Antum tanyain sama mereka, pernah enggak menyerang gereja? Pernah enggak menyerang fasilitas-fasilitas orang kafir? Enggak pernah.
Tapi fasilitas umat Islam sendiri dia hancurkan, dia lecehkan, bahkan apapun kondisinya, yang penting kesesatan dia eksis. Kenapa? Karena sudah jauh dari pemahaman ijma' sahabat Rasulullah SAW. Kanu 'alal huda fa innahum, itu semuanya kita ikuti, fa innahum, karena mereka kanu 'alal hudal mustaqim, mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Imam Ahmad mengatakan, usulus sunnah indana, usulus sunnah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah menurut kita, maksudnya Imam Ahmad, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh apa yang menjadi kesepakatan sahabat Rasulullah. Makanya Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ada di antara orang yang mengatakan begini, Pak, kenapa harus alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin? Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Enggak langsung aja kita ikut terhadap sunnah khulafa'ur rasyidin? Ya ikhwan, orang ini menunjukkan kerdilnya pemahaman terhadap makna sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan yang kedua, pemahaman dia terhadap makna ahli sunnah wal jamaah. Ya ikhwan, kalau kita paham ahli sunnah wal jamaah, maksud dari ahli sunnah karena mengikuti sunnah Rasulullah, wal jamaah karena istimak, ijma'nya para sahabat terutama khulafaur rasyidin. Dan tolong dicamkan, tidak mungkin khulafaur rasyidin dan sahabat Rasulullah ijma' menyelisih sunnah Rasul. Tidak mungkin ada ijma' sahabat menyelisih sunnah Rasul. Dan yang kedua ikhwan, pentingnya kita tekankan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, karena bukan hanya ijma' mereka, tetapi pemahaman mereka di dalam memahami agama harus wajib kita ikuti. Makanya alaikum bisunnati sebagai bentuk ungkapan simpel ahli sunnah, wa sunnatil khulafair rasyidin sebagai ungkapan wal jamaah, karena kita mengikuti ijma' mereka, dan ijma' mereka tidak mungkin bertentangan dengan sunnah. Dan yang kedua, pemahaman mereka dijamin lurus, dan pemahaman mereka menjadi standar. Kemudian yang terakhir, setelah ini kita buka tanya jawab. Sikap Imam Asy-Syafi'i tidak jauh dari sikap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga ulama-ulama yang lainnya, bahwa pemahaman sahabat atau ijma' sahabat menjadi standar pemahaman di dalam beragama. Artinya, alaikum bisunnati, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan sunnah di sini bukan hanya sekedar bukan yang wajib, bahkan sunnah yang dimaksud di sini apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, as-sun al-islamu huwa sunnah was-sunnatu hiyal islam. Yang dimaksud sunnah di sini adalah Islam. Alaikum bisunnati, alaikum biislami, wa sunnatil khulafair rasyidin wa islamil khulafair rasyidin. Berarti Islam kita adalah Islam Rasulullah, Islam Khulafaur Rasyidin, Islam sahabat. Begitu juga pemahaman Islam kita adalah pemahaman Islamnya Rasulullah, pemahaman Islam Khulafaur Rasyidin. Dan kalau memang seperti itu, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, adalah kebaikan di dalam beragama dan pemahaman agama, titik.
Kalau kita ingin mengikutinya, ikuti kebaikan agama dan pemahaman tersebut. Demikian. Silakan, mungkin ada yang tanya, Mas. Monggo. Apakah sujud syukur itu ada? Ada. Hadisnya disebutkan di dalam Kutubus Sunan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ma sarradhu sajada syukron lillah. Rasul itu kalau datang sesuatu yang mengembirakan, sujud syukur kepada Allah. Hukum menjual rokok enggak boleh, haram, karena hukum rokok haram. Sementara Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saya ingin menjelaskan soal masalah rokok. Ya ikhwan, rokok di dalam kotaknya mengatakan merokok merugikan kesehatan, menyebabkan penyakit kanker, gangguan janin, empoten, gangguan kehamilan, macam-macam. Siapa di antara antum yang mau empoten? Angkat tangan. Pasti enggak ada. Kalau begitu, hindarkan. Kalau rokok aja sendiri mengatakan merokok merugikan, lo merugi kok diterusin toh, Mas? Kalau dagangan rugi diapain? Dihentikan. Apalagi prinsip Al-Qur'an, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah engkau ceburkan dirimu ke dalam kehancuran, dalam kerusakan. Ya enggak usah jauh-jauh lah, Mas. Tanyain sama orang Padang itu yang pandai dagang. Kalau rugi diterusin enggak? Berhenti. Mas, kalau seandainya ada orang yang rokok, waktu ngerokoknya 30 tahun. Coba panjang rokoknya itu bisa sampai Tanjung Priuk, sampai Tegal. Itu 7 cm di. Kalau seandainya ada orang yang tiap hari membakar uang 5.500, pasti dikatakan orang sekampung gila. Bagaimana dengan orang yang membakar uang tiap hari dengan beli rokok? Dan rokok itu memperbudak pelakunya. Sekarang pengen rokok kecut, Mas, biarpun sekarang jam 9 malam hujan-hujan kicih-kicih tetap keluar. Kagak ada rokok, kagak ada korek, keluar. Sampai di antara mereka, saking pinginnya ngerokok, kecut gak punya duit. Itu satu lubang rame-rame. Tuh, gantian. Gak tahu, gak jadi soal yang temennya itu kena penyakit apa, yang penting bisa ngerokok. Na'udzubillah. Dan orang yang paling rendah akhlaknya adalah perokok. Untuk melihat kalau rokok di mana aja. Makanya sekarang dibikinin aturan. Kalau bisa dilarang semua. Negara enggak dapat devisa dari rokok enggak apa-apa, yang penting rakyatnya sehat. Lawang hasil devisa keuntungan rokok itu untuk membiayai penyakit akibat rokok itu kurang kok, Mas. Kurang, Mas Ian. Kurang. Apalagi kalau di bis. Orang semuanya diratain sebis. Kalau rokok yang aktif masih mendingan dari rokok aslinya. Kalau rokok pasif lebih berbahaya. Karena udah asap rokok mengandung 4.000 racun ditambah kidal. Macam-macam kotoran dari mulut kita. Ini udah nyampur, Mas.
bakteri kidal, liur, macam-macam udah nyampur terbang bersama asap. Makanya di sini jangan berhenti rokok, dan rokok tidak ada dalilnya tidak menguntungkan. Intinya rokok adalah siwaknya Fir'aun. Dah titik. Tolong dijelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat jamak takhir. Sholat mana yang terlebih dahulu dilaksanakan? Kalau jamak takhir bebas, mana duluan terserah. Kecuali kalau jamak takdim, wajib sholat yang pertama didahulukan baru setelahnya. Kalau sudah takhir, karena waktu dua-duanya sudah tidak terikat oleh waktu. Waktu pertama sudah habis, terlewat. Oleh karena itu kalau jamak takhir, maghrib dengan isya, boleh didahulukan isya baru maghrib. Contoh aja, kita mau jamak, kemudian mendapatin sholat isya sudah dilakukan. Sholat isya dulu apa sholat maghrib dulu? Sholat isya dulu bersama imam, baru setelah itu sholat maghrib. Karena kalau kita sholat bersama imam, gak bisa sholat maghrib 3, sholat isya 4, mau salam di tengah-tengah gak boleh. Tapi afdolnya ditertibkan di diurut, itu lebih baik. Pada sholat berjamaah rakaat 1 dan 2, wajibkah makmum membaca Al-Fatihah atau bacaan imam sudah cukup baginya? Menurut pendapat Abu Hurairah, wajib semua rakaat. Dan ketika imam jahr, katanya Abu Hurairah, iqra biha fi nafsika, baca di dalam diri kamu. Bagaimana cara mengkhitbah akhwat yang kita belum mengenal orang tua atau saudara akhwat tersebut? Haruskah kita berbicara langsung ke akhwat? Gak boleh. Antum cari temannya. Bisa kakaknya, bisa orang tuanya, bisa sesek. Kita ta'aruf dulu. Ya, belum kenal langsung khitbah. Jangan. Kita kenal dulu, ta'aruf, melihat wajah langsung boleh. Dan melihat cukup sekali, dua kali. Jangan sampai lebih dari dua kali. Kenapa? Kalau sekarang lebih dari dua kali, itu bukan melihat, tapi fitnah. Melihat orang cakep aja susah ente. Belein apa ente? Ada yang pengen lihat orang cakep saja sampai 5 tahun. Lu bodoh banget lihat orang cakep, gak bisa-bisa. Ya akhi, wajah, kecantikan seseorang, masa sih benar butuh sampai 10 kali melihat? Cukup sekali, dua kali, cakep enggak? Udah. Nah, setelah itu proses ta'aruf, akhlak, agama, perilaku. Ini kita bisa dapatkan dari orang tuanya, kakaknya, teman-temannya, tetangganya. Jangan dengan alasan itu, saya pacaran, mas, saya pacaran dalam rangka ingin melihat dari dekat, mengenal dari dekat. Bukan mengenal dari dekat, itu melakukan maksiat dengan cepat dan gitu. Karena kalau sudah pacaran, apalagi kayak di Jakarta, itu sudah enggak sisa apa-apa. Makanya buktinya semua orang menikah kalau diceritain calonnya pernah dipacari orang, enggak mau itu. Adakah hadis yang menyebutkan tentang bahayanya minum air es? Enggak ada. Cuman dari sisi kesehatan disebutkan di dalam kitab At-Tibbun Nabawi. Gitu. Enggak ada. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meminum air yang hangat. Air yang ini ada. Bagaimana menurut Ustaz tentang akidah dan manhajnya Ustaz yang mengisi kajian akidah di Radio Dakta pada malam Rabu? Apakah dia bisa diambil? Waduh, nanti sebentar mas. Manhaj para sahabat disebut juga manhaj salaf.
Lalu bagaimana jika ada sebagian kelompok orang yang bagaimana caranya agar kemaksiatan yang pernah saya lakukan tidak terulang lagi? Hadirin sekalian, pertama kita harus perdalam ilmu kita. Karena orang itu semakin ilmunya dalam, maka jerat terhadap maksiat semakin tinggi. Kemudian kita pahami bahaya maksiat itu. Karena orang kalau tidak paham bahaya maksiat, dampak negatifnya maksiat enggak bakal kapok-kapok. Contoh aja mas, berapa banyak orang yang kapok masuk penjara. Karena di penjara enggak enak. Makanya kalau orang tidak tahu ngerinya atau bahayanya penjara, malah senang masuk penjara. Itu. Dan yang ketiganya adalah pemahaman kita tentang taubat harus kita beneri dengan baik. Saya bermakmum dengan imam yang berbeda manhaj. Yang jelas, kalau kebid'ahan dia tidak sampai keluar dari Islam, masih muslim, boleh. Katanya Al-Hasanul Basri, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu. Bagaimana kita sebagai talabul ilmi menerangkan bid'ah yang sudah merajalela kepada masyarakat yang awam? Dengan pertama, antum dakwah dengan ilmu dan dalil, kemudian tangguhkan kesabaran anda, artinya kuatkan kesabaran anda. Setelah itu hadirin sekalian, ikuti dakwah Rasul dan cara sahabat di dalam mengajak manusia. Ustaz bilang saling tolong menolong sesama muslim, tidak boleh saling menyerang, tapi ada melarang untuk belajar dengan seorang ustaz. Duh, kapan melarangnya? Hadirin sekalian, perlu diketahui, Imam Malik mengatakan tidak boleh belajar kepada orang empat. Ahli bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahan. Kemudian orang-orang yang bodoh, jelas-jelas bodohnya. Dan yang ketiganya adalah orang yang suka berdusta. Dan yang empatnya, orang yang tidak bisa membedakan antara hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Ta'awun berbeda kondisinya di dalam masalah talabul ilmi, di dalam masalah meriwayatkan hadis lagi, di dalam menyeleksi hadis. Dengan demikian, tolong dicamkan dengan baik bahwa dalam rangka kelurusan akidah, dalam rangka kebaikan manhaj, dalam rangka kebaikan ilmu dan kebersihan kemurnian ilmu yang kita dapat, kita tidak sembarangan boleh menimba ilmu dari siapapun. Apalagi mas, di Indonesia ini bid'ah apapun dan orang gampang untuk menjadi ustaz. Jamaah apapun, bid'ah apapun, aliran apapun bisa hidup bebas merdeka menyiarkan agama mereka, pemahaman mereka. Demikianlah tentang masalah yang terkait dengan pemahaman kita di dalam talabul ilmi. Ana sarankan antum baca kitab yang saya terjemahkan, Ahli Sunnah wal Jamaah Menghadapi Ahli Bid'ah. Di sana ada bab sikap Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam talabul ilmi dari Ahli Bid'ah. Antara hadis mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk sholat dengan hadis tentang sholat tahiyatul masjid, tidak ada saling bertentangan. Bahkan kita tetap sholat tahiyatul masjid karena larangan itu umum, tahiyatul masjid khusus, dan kalau khusus lebih didahulukan daripada yang umum. Demikianlah, waktu sholat sudah masuk, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.